Itu kalau desain tuh warnanya ajib banget. Kita ketemu lagi nih. Seperti biasa kita update-update nih, katanya ada baru-baru lagi nih. Yang baru-baru selalu ada. Oke, dan besar-besar juga nih sepertinya. Ada yang jumbo nih. Oke, tepatnya dari yang depan dulu nih, yang kecil nih om. Iya, okay. Ada Kalimaya Sasetan. Nah, ini Kalimaya Sasetan dari mana nih om? Itu Welo, barang-barang Welo. Welo tuh Ethiopia ya? Iya, Ethiopia. Oke, kalau yang ini sampai berapa nih om? Bagus-bagus. Itu warnanya bagus-bagus, jarongnya udah siang malam semua tuh, dimensinya juga. Kalau udah naik ring, sebenarnya udah cukup lumayan besar lah. Ini masuknya apa nih? Milky atau teh? Itu milky. Milky. Milky maksudnya. Ini Welo Ethiopia berapa nih harganya om? Hitungnya? Itu rata-rata pukul rata di 700 lah. 700 per piece ya? Per piece. Oke. Tinggal naik ring bisa, mau langsung tadi naikin ring bisa. Nah ini ada yang agak besarnya nih. Agak besar. Okay. Tuh warnanya juga sama siang malam enak. Ini tuh, kalau ini berapa nih om? Itu 1 juta lah. 1 juta ya. Ini kalau ini apa nih beda sendiri? Kayak itu di smoking itu. Oh, oke. Okay. Treatment kan. Di smoke. Oke, okay, ini Sungai Dareh. Sungai Dareh yang Sumatera Barat ya? Iya. Oke. Okay. Tuh kecil enak barangnya giwang. Oke. Okay. Ketan juga. Ketannya iya antik. Custom tuh. Perak ya? Perak. Ini istilahnya apa sih ini? Kumbang jati atau grimis atau? Ini kumbang jati lah maksudnya ya. Oke. Sampai berapa nih? Ini agak lumayan nih karena kristal sekali dia giwang nih udah enggak. Jadi nggak ditutup belakangnya langsung. Kualitasnya aja. Jadi kelihatan kualitas batunya langsung. Ini open 2 juta sana. Iya, kristal banget. Kristal banget. Kalau udah goyang kena sinar, wah giwangnya main. Totalnya juga lumayan bagus. Size kantoran. Size kantoran. Nah ini yang paling banyak dicari nih. Nomor 2 apa nih? Itu tawan solar. Udah gelap-gelap nih. Iya. Yeah. Bisa dipakai solar Aceh. Kalau ini harus dipakai ini. Iya, yeah, coba deh. Soalnya giwangnya juga. Ini giwangnya udah main banget. Oke. Batunya juga enak, size-nya kantoran, dia mumbul juga, pakai micro setting. Oke. Ini Mardani, buatannya Mardani. Oke. Jadi kelihatan mewah, ringnya mewah. Jadi terus terang nih zaman-zaman dulu, ini sisa satu, zaman-zaman perang dulu nih, barang-barang lama. Warnanya solid. Warnanya solid. Wow, enak lah barangnya. Bisa dipakai di jari. Waduh, cepet. Ya, diuang banget. Ini Aceh atau mana? Iya, Aceh. Selar Aceh. Waduh. Asik nih barangnya. Kayak barang lama lagi nih. Iya. Terserang ini tinggal lama. Satu. Oke. Okay. Ini tinggal satu. Jadi dulu kalau jualan ini, saya nih ada berapa, 20 piece ada kali ya dulu. Jadi semua sama, ikatannya sama. Ya yang lain udah pada terjual, ya ini tinggal satu nih. Sisa-sisa zaman perang dulu. Mahal gak nih om? Kalau bicara dulu mah udah ketahuan pasti harganya di atas 10, di atas 15, betul, bahkan sampai 20 jutaan. Betul. Ini saya open di 7 juta aja. 7 juta ya? Iya, 7 juta aja. Ya istilahnya udah gak mikirin untung ruginya, udahlah. Kita jual aja lah sisa-sisaan ini. Oke. Siap. Oke. Nah, sampai yang lokal nih masih ada nih warna-warna. Oh, yang lokal dulu deh. Lokal dulu nih. Nah, ini fire opal. Ini batu Wonogiri ya, Om ya. Wonogiri punya. Cakep. Udah biasa kan suka juga. Potongan bawahnya tuh kayak ini ya. Iya. Garis-garis. Kalau ini yang enggak biasa. Ini yang biasa ya? Iya. Oh, tapi bagus juga ya ternyata. Kayak bisa kelihatan malah kalau yang cutting bawah betul. Sampai rapat begitu. Dia untuk ini memperindah lagi, lasernya makin betul, dikeluarin lagi. Tapi kalau yang begini, dia standar aja udah ketahuan. Berarti iya, kualitas batunya bagus. Kualitasnya udah bagus. Berarti ini memang kualitasnya yang bagus. Jadi nggak perlu dirombak lagi di bawahnya.
Iketan juga. Iketannya berak, cakep, mewah. Kalau dipakai juga manis. Iketannya pokoknya mendukung banget. Bisa dipakai sama gue? Boleh. Giwangnya. Sama-sama giwang nih. Ini rasanya bagus nih giwang. Sampai berapa nih Wonogiri? Wonogiri? Ya. Ini buka 5,5 aja. 5,5? Iya, 5,5. Ini batu permata nih, Om? Iya, itu ada green saphir. Oh, green saphir ya? Iya, ini green saphir star. Oh, ini ada star ya? Ini ada fenomena star. Nah, itu dia. Okay. Dari mana nih, Om, biasanya? Biasa Thailand lah. Kalau oh, ini Thailand? Iya. Green saphir Thailand ya? Iya. Ini fatwanya juga sangat jelas. Iya. Dan starnya benar-benar mayung ya, jadi kencang sekali star. Kuat. Barang kristal. Bisa dipakai, Om? Ini yang suka saphir nih. Suka saphir. Ini jatuhnya apa tadi? Green ya? Green saphir. Okay. Banyak kan yang di cutting kan, kalau yang kabusan jarang ditemuin. Oh iya, betul. Nah, makanya rata-rata paling kalau green saphir rata-rata yang cuttingan aja. Tapi yang style gini jarang. Iya, biasanya black. Iya, paling black aja. Kalau ini green saphir ya, termasuk barang agak susah dicari, nggak gampang nyarinya. Supaya nggak umum di pasaran lah. Sampai berapa nih? Ini agak mahal. Oke. Ini buka di 14. 14 ya? Iya. Ini keratnya sekitar 10 krat ada nih. 10 krat ya, cakep. Ini barangnya cakep sekali. Starnya mayung, jadi nggak pakai sinar lagi, nggak pakai semua udah kelihatan. Gelap aja dia kelihatan starnya. Hijau kecil. Ini saporet. Oh, ini saporet? Iya. Aduh, ini hijaunya bagus nih. Saporet karnet. Ini bling-bling nih, warnanya nyala-nyala nih. Tuh, iketannya mungil juga nih. Iketannya simpel sih, ini bisa simple. Cowok-cewek sih. Iya, ini kayaknya bisa cowok-cewek nih. Bisa cowok-cewek. Kelihatan kualitas sepatunya bagus banget. Lasernya tuh hidup banget. Kalau tambah cahaya tuh, wah. Oke, siap. Nyala nih, kalau udah kena sinar tuh, lasernya memang bagus. Kristalnya bagus. Coba dipakai. Oh, ini manis sekali nih kalau buat acara-acara tertentu nih. Simple tapi batunya tuh mewah sekali. Jadi kelihatan lah, biar kecil tapi kelihatan barang mahalnya. Oh, nah, sampai berapa nih, Om? Ini saporet ini di sekitar 11. 11 juta kalau ya. Kualitas begini pasti agak mahal saporet. Oke, okay, siap. Nah, itu masih ada Leontin kemarin udah pada satu juga. Betul. Terus kemarin ngorek-ngorek, masih ketemu lagi. Oh, yes. Masih ketemu nih, Om. Bacan-bacan lama nih. Aduh, ini bentuknya apa nih? Ini bentuknya kayak apa ya? Buah pir lah ya. Free shape aja lah pokoknya. Nah, free shape lah. Tapi ini barang kristal sekali. Memang total hitam ya? Total hitam. Ini udah dibalik pakai perak. Ya simple aja lah. Oke, desainnya. Sayang soalnya udah bentuknya bagus. Kawan jadul-jadulan nih. Benar-benar bisa di center aja. Nah, ini barang kesal cari. Aduh, hijaunya hijau. Kalau lama juga. Iya. Ini kayak barang lama juga. Barang lama. So kalau di center warnanya ajib banget. Iya, hijau kental. Ya. Oh, kental sekali warnanya. Dan ini cukup besar loh. Kalau lihat dimensinya aja kelihatan. Besar banget. Telapak tangan nih. Dan tebal ya. Oh iya, tebalnya juga. Makanya dia di center aja tetap tembus. Berarti memang nih barangnya sangat kristal. Okay. Padahal dengan center kecil ya, gimana iya, center besar. Berarti memang ini barang kristal sekali. Aduh. Warnanya sangat pekat hijaunya, jadi kelihatan nggak kristal. Padahal ini barangnya kristal sekali. Kalau begini biasa aja ya. Betul. Kayaknya ini barang kayak daging lah ya, biasa betul. Aja. Tapi kalau udah kena begini tuh, baru kelihatan barang ini sampai berapa nih? Kualitas. Ini harga saya open 15 aja. Buat penikmat nih. Buat penikmat. 15 juta ya segede ini ya? Gede ini barang. Walaupun biar total hitam tapi kristal ya. Mm-mm.
Nah, yang belakangnya nih, yang belakang sama karakternya dia bacan totol. Iya. Bacan totol juga dia bentuk lingkaran. Nah, ini warnanya beda sama ini. Oke. Okay. Ya bisa lihat. Ini agak bluish, agak biru. Oke, okay, benar-benar. Ini cantik sekali warnanya. Walaupun total tapi lebih ini ya, ada ciri khasnya. Ciri khasnya ya. Kalau yang suka zaman-zaman bacan ini kan dulu banyak penggemarnya bacan total nih. Betul. Ya, orang sih orang lebih ke gulau biasanya. Benar, nyari yang kristal. Tapi kalau mau cari yang lawas-lawasan, pengen nostalgia lagi nih. Betul. Kan agak-agak susah lagi nyari barang begini. Nah, kalau lihatnya ini prosesnya. Oh iya, agak beda ya. Ini agak beda warnanya. Iya. Wah, ini lebih plong nih. Lebih plong. Hijaunya lebih hijau agak muda nih kalau ini. Iya. Cakep ya. Kalau di center dari dalam dia hijau, tapi kalau dari luar dia bluish. Betul. Ini dua karakter warna yang menjadi satu. Kalau di center dalam tuh hijau dia. Wah, tetap dia kalau dari luar kelihatan biru ya. Bluish banget. Nah, dimensinya juga lumayan. Iya, sama hampir selapak tangan. Tebal. Sampai berapa? Ini sama aja harganya. Berapa tadi? 15? 15. Oke, ini dua-duanya 15 ya? Iya, harganya 15-an. Oke, siap. Semua masih nego lah. Open aja harganya. Tinggal nego-nego. Nah, ini saya penasaran sama Inom, ini bahan apa nih? Nah, ini bahan Kalimaya, Australia. Oh. Nah, yang dibilang boulder nih, barang-barang okay. Boulder. Tapi ini sedikit udah mulai keluar nih. Okay. Oh, ini memang belum dikupas ya? Belum dikupas semua. Jadi saya dapat juga udah kondisi begini. Okay. Ini simpanan lama nih. Saya jarang keluarin lah barang ini. Okay. Tadinya saya mau olah, cuman kalau Kalimaya kan memang khusus ya. Betul. Jadi nggak sembarangan ke tukang poles. Okay, jadi ada ungu-ungu gitu. Ya, jadi warnanya itu kelihatan tuh. Ada ungu, ada biru. Okay. Ini udah kelihatan kristalnya nih. Ini yang mau berani main bahan nih, mau nyoba-nyoba gosok sendiri. Ini bahan-bahan gambling lah sebenarnya. Betul. Tuh lihat, wih gila warnanya cantik banget. Betul. Bener-bener kualitas Australia tuh nggak ada duanya. Nih. Makanya yang the best Kalimaya opal tuh cuma Australia nomor satu lah. Dijual nggak nih? Ini tadinya saya mau dicobain lah, mau dibentuk pakai gimana jarinya nih. Ini antara bingung juga saya jual. Ya, gambling mungkin, juga. Kalau ada yang nawarin mungkin berapa nih? Ini berapa ya? Saya juga bingung harganya. Jarang-jarang ini kayak lightning rich ya biasanya. Iya, bisa jadi. Okay. Ini di bagian sininya sih udah kelihatan ya. Jadi memang ya, udah kristalnya udah kelihatan. Tapi nggak tahu yang di sininya nih. Okay. Ini terlalu masih tebel lumpurnya. Makanya ini gambling juga nih, kalau jadinya super, waduh, gila nggak tahu harganya berapa ini. Tinggal di WA aja nih, kalau ini nih, masih ini soalnya. Mm-mm. Tapi kalau mau jadi, wah, yang ini khusus di WA aja lah, di WA saya nggak ya bisa kasih harga di sini. Soalnya bahan nih. Soalnya bahan, karena kita gambling aja soalnya. Dan jarang yang jual barang Australia soalnya. Oh jarang, dan ini besar banget. Kalau hitung krat, berapa ratus krat ini? 200 lebih ini. Karena yang jadi batu aja udah mahal harganya. Nah, kalau Australia. Betul. Australia nggak main-main harganya, serem. Nah, terakhir nih, batu pemungkas nih. Batu pemungkas. Dari tadi nih. Iya. Yeah. Salah fokus ke sini nih. Iya. Yeah. Paling nonjol sendiri. Benar. Lari mah ngeri nih barangnya. Gede banget. Benar. Dan iketannya full sampai ke bawah. Iketannya full. Zirconnya. Wah, ini. Ini perak ya? Perak, micro setting. Full tabur. Wah, full tabur. Pokoknya kita desain se mewah mungkin lah. Betul. Karena memang batunya udah sangat bagus. Bisa dilihat. Ini sebutannya Kalimaya apa nih? Milky. Oh, ini Milky ya? Iya, Milky. Waduh, ini ya, kembangnya tuh disco juga nih, rintik. Tapi betul, cantik. Wah, keren banget ini. Putihnya tuh pekat. Pekat. Dan dia mumbulnya, wah ini bisa lihat seberapa mumbulnya dia. Makanya ikatannya juga kita sesuaikan dengan batunya. Batunya besar ya ikatannya menyesuaikan jadinya. Bisa di center on mungkin.
nih kalau kita bantu center nih, wih, mantap banget. Jadi udah kayak militer juga deh. Semuanya main dan full, nggak ada yang kosong. Nah, bisa dipakai om biar ketahuan segede apa di batu. Waduh, gede banget. Tuh, yeah. Legend. Waduh, ini mau pakai ini, pokoknya orang lirik semua nih. Karena ya di sinilah akhirnya kelihatan kemewahan barang ini. Semuanya mendukung. Ini saya pesan ikatannya aja udah 3 jutaan bikinnya. Dan batu segede ini susah juga nyarinya. Ini susah. Ini udah kita memo juga, tapi memonya Afrika tapi ya? Ini Afrika. Memonya di rumah, nanti gampang lah menyusul. Wah, ini keren banget, tebal sekali. Okay. Peraknya juga tebal sekali. Okay. Ini untuk kolektor sultan nih, ya, masuk ini batu sultan nih. Batu sultan nih, waduh. Ada satu nih batu sultan nih hari ini. Bagus. Udah, dia bilangnya gimana nih? Udah rajanya deh kalau pakai gini nih. Waduh, nggak kebayang gitu. Berapa nih yang open yang batu sultan hari ini? Hari ini, hari ini yang satu, yang ini yang paling mahal lah pastinya deh okay. Antara yang lain. Ini 45 juta. 45? Iya. Yeah. Siap. 45 juta harga. Ini udah di memo, udah natural ya pokoknya. Okay. 45 juta masih harga nego. Nanti kalau minta memo tinggal di WA aja ya? Ya nanti memonya di WA aja. Lagi nggak bawa soalnya? Karena nggak bawa, lagi di rumah. Siap. Begitu deh. Seperti biasa, nego? Semua nego. Oh, semua nego. Oke om, mungkin update-nya seperti biasa cukup dulu. Ya, sebagian-sebagian nih kira-kira ya, wah adanya ini coba aja nih kita naikin. Betul. Besok entah apa lagi gitu kan. Lama juga nih nggak main permata, ntar ya, minggu-minggu depan kalau ada permata yang baru. Oke, atau kita ngoreng-ngoreng lagi ketemu, wah ntar saya posting deh. Oke om, mungkin sekian dulu, nanti kita tunggu update selanjutnya om. Oke. Terima kasih banyak ya, udah dikunjungi sama Ruby Rebus. Oke. Masih.